I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Serawah Bandar. Hari ini kegiatan kami mendampingi para KPM untuk menerima buku rekening BPNT sekaligus langsung pencairan sembakonya. Kegiatan ini dari bersama KSK, Pak Camat Suela, Pak Kadir RI, bersama mari kita sama-sama menyaksikan para masyarakat kita yang I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need. Bantuan Bapak Ibu ini masuk ke rekening, ya, masuk ke rekening BRI. Untuk proses pencairannya di sini sudah dilengkapi dengan namanya KKS. Kalau di BPNT itu namanya KKS, kalau di pihak bank itu namanya kartu ATM. Ya, jadi ini kartu ATM. Jika kartu ini Bapak Ibu hilang, secara otomatis pencairannya pun tertunda. Ya, jadi pesan kami, tolong buku tabungannya telah diterima, tolong dijaga baik-baik. Begitupun juga dengan kartunya. Ya, dan kartu ini ada namanya PIN. PIN itu sama seperti rumah penunggu ada gemboknya. Kalau nggak dibuka gemboknya, belum nggak bisa masuk. Begitupun juga dengan kartu ini, jika Bapak Ibu lupa PIN-nya atau terblokir, maka tidak bisa digunakan. Oke, jadi tolong ini disimpan baik-baik, diingat PIN-nya, nanti dikeluarkan saat pencairan. Oke, jadi PIN-nya semua yang masih standar, Pak TKSK. Kalau memang nanti mau dirubah, silahkan. Ya, jadi semua buku ini PIN-nya sama. PIN-nya sama, tolong dijaga, tolong jangan kasih orang lain yang pegang. Kalau belum kasih orang lain secara otomatis, bantuan dulu juga bisa dicairkan oleh orang lain. Oke, jadi bank sebagai penyalur, pengawasannya sampai dengan buku tabungan ini nyampe ke tangan Bapak Ibu penerima bantuan. Setelah itu tanggung jawab Bapak Ibu untuk menyimpan dan merahasiakan PIN masing-masing. Yeah, itu jangan sampai lupa. Kalaupun nanti Bapak Ibu lupa PIN-nya, Bapak Ibu harus datang ke kantor BRI untuk mengaktifkan kembali. Yeah, jadi seperti itu. Adapun administrasi yang Bapak Ibu perlu lengkapi, ada namanya belangko yang dari bank itu AR01, KTP sama kartu keluarga. Yeah, itu harus ada karena itu merupakan arsip kami di pihak bank. Yeah. Jadi itu tolong Ibu buat Bapak pahami. Okay. Sekali lagi, ini namanya ATM, ini harus disimpan baik-baik, harus diingat PIN-nya, jangan kasih siapapun. Termasuk, mohon maaf, yang sering terjadi Pak TKSK, itu dikumpulkan sama ketua kelompok biasanya. Sehingga itu yang, mohon maaf Pak Camat, itu yang bikin hari di bawah kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang bilang bantuannya hilang, ini itu banyak sekali, ya. Jadi Bapak Ibu yang baru menerimanya tolong disimpan baik-baik. Jika ini hilang, otomatis bantuan Bapak Ibu juga hilang. Dan bank sebagai penyalur tidak bertanggung jawab terhadap hal itu. Oke, kalau ada apa-apa silakan nanti laporkan ke TKSK atau ke desa. Oke. Yang kedua terkait dengan BPNT.
ya nanti ikuti instruksi dari TKSK. Ya, karena TKSK ini merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Sosial. Ya, jadi apapun itu silakan ya konsultasikan ke TKSK. Ya, apapun iming-iming di bawah perunggu mau di ini mau di itu jangan percaya, kecuali percaya sama TKSK. Itu yang paling pas, atau sama pihak desa. Oke. Karena sekarang banyak sekali, mohon maaf Pak Camat, banyak sekali jajaran di bawah sekarang. Banyak sekali orang pintar, pintar ngakalin. Itu yang banyak sekali mungkin. Ya, banyak sekali yang pintar ngakalin. Ya, akhirnya merugikan Bapak Ibu. Oke, jadi itu pesan kami, karena begitu buku tabungan ini nyampe ke tangan Bapak Ibu, lepaslah tanggung jawab bank. Kecuali kalau buku tabung, kecuali kalau kartu Bapak Ibu terblokir, baru tanggung jawab bank lagi untuk mengaktifkan kembali. Oke, cukup jelas ya. Oke, jadi itu tolong ya, supaya tidak menjadi kerugian Bapak Ibu nanti di kemudian hari. Oke, mungkin itu terkait teknis pembagian makin disampaikan oleh Pak TKSK. Oke. Mungkin itu Pak Camat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang lebihnya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati juga mohon kami dimaafkan. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita mulai untuk pembagiannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sebagai pendamping program. Bahwa pertama pertanyaannya, bahasa Sasa itu bahasa Indonesia? Yang perlu sini kan? Tidak, bahasa Indonesia itu untuk kenalan kan? Nah. Jadi jelus ini harus berupa senyum. Ibaratnya marah sepi buruk, menarik lah senyum. Nah. Karena li jelus ini gimpi mau bantuan. Oh, gimpi mau bantuan. Jadi pertama pertanyaannya, saya si beruk na git mau kartu sini. Saya lengan EP sini. Maksudnya, wah bede kepe kartu marak si gane le bale atau beruk pikin mau kane. Separuh bede, separuh beruk na. Oke. Okay. Nah jadi si gimpe mau sini adalah arana program BSB atau biasa dikenal dengan BPNT. Atau paling pecah dengan suruh bantuan beras ke teluk sini. Apa kan si lain sini kan talo nate ya, no mara buncis, kacang-kacangan, daging kan talo nate ya kan. Lagu persoalan itu ya terserah lah istilah di badan. No. Jadi hari ini terutama yang berdomisili si Letau Lemekarsari termasuk EP salah satu desa yang harus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa. Kumbena dari sekian desa sekecamatan Suela termasuk Mekarsari paling luwe nemu malih. Ini adalah hasil kerja dari para pemerintah desa. Ndak kepeparan, papa sipe mau uja, kadus sipe pegawaian sini. Papa sipe mau ya. Jadi tak kedo. Jadi terus kepada mau bantuan sini hasil daripada salah satunya kerja-kerja daripada pemerintah desa tanpa bedenau. Nah jadi entah misalkan ngendengin PKTP si RT atau si kader yang wah ya kan, no. Ini salah satu bukti si lain si ngendengin PKTP atau nemu TP dan lain sebagainya. Nah jadi ini salah satu daripada hasil kerja pemerintah desa. Kemudian selanjutnya bahwa ini kuotan P tambah langsung pitu ulang. Kebanyakan masuk kuotanya sebanyak 7 bulan kali 200 ribu. Kan seneng gak kan? Tapi ini hilang. Sama kali pitu. Sini luar kok bagus senyum. Enggak senyum lah sini luar. Jadi kuota yang masuk 7 bulan mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang 2 bulan itu namanya kuota tambahan 13 bareng 14. Kalau pegawai negeri biasanya disilakan dengan gaji ke 13, EP-nya 2 mungkin. Gaji 13 bareng 14. Bulan sini kita mau belum. Nah kemudian karena kita mau kartu plus sembako barang. Kimpe mau kane pokona harus pejuk pengawal sini.
Lamun DP juk pengawal jadi DP kasa. Karena DP mau sini pintu karem DP mau sini kan. Kasa pe pintu karem. Dek disesuaikan dengan jumlah uangnya. Jadi bila perlu penyewa mobil, berjuruan buik si sewan. Intinya kami DP mau sembako di dek yang yakin DP kasa yang mesa-mesa sini aja. Bulan Samson wae pe mung kasih bisa bisa. Jadi perlu gimpe mungkin pada mateng menuju le satu wilayah mungkin pada saat ini kartunya terus pe baik barang pe le balen Pak Suhaimi Pak Imi. Jadi karena tono to barang tengno bogesek di sini baik tono munci we wilayah Jogja rua-rua aja gimpe ulah doang nyatar mobil. Lagu dedek ke mobil kijang tuh. Mobil open cup no lah. Atau ndak paksa diri begitu itu berujang no dedek nang no. Kemudian warku bagus masih no. Nah lagu lelah sepele kak kalau mau sedekat jauh. Nah jadi itu. Kemudian selanjutnya perlu gimpi pada tahu kaitannya dengan program BPND sampai saat ini tiang menjadi pendamping. Tiang lengang ketangga, mungkin luik juga na murid tiang kebetulan tiang jadi guru ya kan no. Nah jadi sana luik juga na murid-murid tiang siangan like langgak nang udah jadi guru. Nah jadi sering itu berit macam murid kan no, ternyata pada ruang tekes ruang kan no, bareng murid kan. Jadi segi wajah kan. Jadi tiang lengang ketangga cuma munara persoalan-persoalan kaitannya dengan buku tabungan, dana sugo dan sebagainya. Mau langsung hubungi tiang sendiri atau bisa lewat pemerintah desa, bisa juga dibantu dengan teman-teman pendamping PKH. Tiang dengan pendamping PKH sama-sama bekerja di dinas sosial, di kementerian sosial, jadi saling bantu kami. Munara persoalan umum pe lebih pecah warna dengan turut, yang penting keluhan pe selesai. Nah, itu beberapa informasi yang perlu GIMPE pada tahu. Arah tiang mujahidin. Ingat ya deh, Buja, deh pengen Samsul aja. Ingat sih, Buja. Jadi kane yang dipanggil sesuai dengan daftar itu. Nah, jadi kane terpanggil lepe kono. Jadi syarat nawah badak lepe kono KTP barang kakak. Mundekna pada arang pele KTP barang sile daftar sebiang lepe si pemerintah desa. Pecatan si tipe pelayanan untuk buat surat keterangan beda identitas. Munsi wah ninggal si atas nama surat keterangan ahli waris dan sebagainya. Sudah kita berikan penjelasan kepada pemerintah desa. Cek dulu ndak ngesampe gitu. Datang tapi mau. Nah, jadi kane sebanyak 122 orang yang dari Mekarsari akan dapat. Semuanya sejumlah 143 kartu yang akan kita bagikan. Jadi kan sekali gimpi mau kane sembako deh. Nah sembako gimpi mau no. Nah untuk selanjutnya tetap gimpi mau karena ini reguler bukan PPKM. Jadi tetap bulan depan berarti terhitung Januari sini dah no. Sata tabungan tewang no sini sata iu. Nah kaitannya dengan kartu jangan di apa dendek pesuduk ya kecuali mumpi betul-betul percaya le dengan si topi nyodok ya. Nggak sampai nanti terjadi prasangka-prasangka yang tidak baik. Contoh, papah sirina sugul. Ah, nyari wah. Itu yang harus diperhatikan. Karena muna tahu pindah ngeno, selesai wah, pindah ngeno. Muna kong kali kong bareng agen, selesai cerita. Nah, jadi nggak sampai ngeno. Jadi penjaga yang kena bila perlu bila lu buang penjauh yang kena bila perlu kan. Nah bila lu tiba ada kedu yang kena lah kira-kira. Oke demikian beberapa informasi. Jadi kane nesebut arah pengeno siapa korsino tene beberapa korsi. Kane sikit peserah KTP bareng kartu keluarga. Nah cek setelah pe mau gesek lepa ini di luar arah kini tau nanti. Nah setelah pe bergesek ula epe tiba balena baik. Baik bantuan B. Nah, lampu di pemban jauh alat transportasi jauh tekel jeru. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Ibu Zohria. Ibu Adat, atas nama Adat, Bapak Sari. Bapak dan Ibu Ayum Tumpang Sari ya, harapan kami Ayum Tumpang Sari yang sudah dapat ya, bantuan BPNT ya, bersyukur saja ya. Bagi Bapak Ibu yang belum dapat, sabar aja, insya Allah pasti Bapak Ibu akan dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panhum.